pagi itu kita juga mendapatkan pertama kali kita melihatnya ya dari medsos ya pertama. Nah kemudian saya mendapat pemberitahuan dari atasan langsungnya mengenai kejadian itu. Kita tanyakan bahwa benar telah terjadi dan yang bersangkutan akhirnya memang dipanggil untuk kemudian menghadap ke kepala bironya. Pimpinan mengambil sikap untuk memerintahkan kepada badan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan, konfirmasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, terhadap Dora. Nah, kemudian pemeriksaan masih terus berjalan sampai hari ini pun dari badan pengawasan masih tetap melakukan pemeriksaan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan disiplin kepegawaian.